Semasa kamu mendapatkan masa untuk 20 ayunan, kamu akan dapat bacaan seperti ini. 25.45. Jadi cikgu nak kamu tuliskan masa ini, masa untuk 20 ayunan dalam satu tempat perpuluhan. Jadi bagaimana nak tuliskan, menukarkan bacaan ini kepada satu tempat perpuluhan? Ialah kamu lihatkan kepada tempat perpuluhan yang kedua ini. Kalau ialah 5, jadi kamu undakan ini menjadikan 25.5. Tapi kalau ini adalah nilai kosong, 1, 2, 3, 4, jadi tempat perpuluhan ini dikekalkan. Nombor di tempat perpuluhan itu dikekalkan. Jadi dapat 27.3. Cikgu nak kamu tuliskan, catatkan masa untuk 20 ayunan dalam satu tempat perpuluhan. Kemudian bagaimana mengkirakan masa purata? Okay, T purata sama dengan T1 tambah T2 kemudian bahagi 2. Jadi contohnya katakan untuk 30 cm, untuk panjang 30 cm, kita dapat 22.2. Kemudian kali kedua mengulangi eksperimen, dapat bacaan sebagai T2, iaitu 22.5. Ini sebagai contoh sahaja. Okey, kemudian kamu mendapat menjalankan eksperimen, kamu catatkan bacaan kamu sendiri, tetapi mengkirakan dengan menggunakan kaedah yang sama. Okey, jadi bagaimana mengkirakan T purata? Okey, 22.2 tambah dengan 22.5 bahagi 2. Jadi akan dapat. Okey, kemudian jawapan sini kita tuliskan dalam dua tempat perpuluhan. Jadi sini catatkan sebagai 22.35. Okey, kemudian bagaimana mengkirakan tempo ayunan, iaitu simbol T besar, T huruf besar, ialah menggunakan T purata bahagi 20. Sebab tadi ini T purata ialah masa untuk 20 ayunan. Jadi kamu di sini untuk T, okay, T ialah masa untuk satu ayunan yang lengkap. Jadi kamu nak dapat masa untuk satu ayunan lengkap, jadi kamu kena gunakan T purata, masa untuk 20 ayunan bahagi dengan 20. Jadi gunakan nilai 22.35 bahagi 20. Okey, kemudian di sini kamu catatkan jawapan, kamu sama catatkan dalam dua tempat perpuluhan. Kemudian ialah T kuasa 2. T kuasa 2 maksudnya gunakan nilai T ini kuasa 2 kan. Okey, maksudnya kamu tekan 1.16. Okey, kemudian kuasa 2 kan. Okey, jadi di sini juga sama, kamu catatkan dua tempat perpuluhan. Kemudian anda siapkan untuk yang lain, untuk panjang 20 cm sehingga 70 cm. Selepas anda mendapat bacaan daripada eksperimen, okey, kemudian kamu kena blokkan graf T kuasa 2 melawan L. Okey, tuliskan tajuk dulu. Graf T kuasa 2 melawan L. Okey, T kuasa 2 melawan L bermaksudnya paksi Y ialah T kuasa 2. Okey, kemudian paksi X ialah L. Kemudian ingat tuliskan unit untuk T kuasa 2 dan L. Unit untuk T kuasa 2 ialah S kuasa 2. Kemudian unit untuk L ialah cm.
Okey, kemudian skala yang anda pilihkan bergantung kepada berapa nilai yang kamu dapat daripada eksperimen untuk T kuasa 2. Okey, kemudian yang paksi L. Okey, sebab kamu membuatkan eksperimen daripada 20 sampai 70. Jadi nilai yang maksimum ialah 70. Jadi kamu tandakan bermula dengan 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Walaupun kamu tak ada nilai untuk 10 cm, tetapi kamu masih kena mulakan daripada 0. Sebab untuk fizik biasanya kita blokkan graf bermula daripada 0 sebab kita nak tahu sama ada garisan graf tersebut melalui asalan 0, 0. Jadi ini adalah salah satu contoh yang titik yang telah diblokkan berdasarkan bacaan eksperimen. Jadi kamu lihatkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 bacaan merujukkan kepada jadual tadi. Okey, kamu boleh lihat di sini. Okey, kalau kamu lihatkan semua titik ini, memang dia tidak boleh membentukkan satu garisan lurus yang menyambungkan semua 6 ke 6 titik ini. Jadi kamu boleh ambilkan sebab kita tahu bahawa T kuasa 2 melawan L dia mesti melalui 0, 0. Jadi cikgu ambilkan satu titik di sini. Jadi kamu letakkan pembaris kamu. Okey. Melalui 0, 0. Okey, kemudian kamu carikan mana satu titik yang kamu nak sambungkan. Tak semestinya titik yang terakhir. Okey, tak semestinya titik yang paling awal ini. Tapi kamu kena pilihkan. Bagaimana anda pilihkan ialah berdasarkan. Okey, kamu kena pastikan garisan yang anda lukiskan mesti seimbang. Okey, katakan saya mulakan daripada titik yang paling bawah di sini. Okey, kalau saya melalui titik 0, 0 dengan titik yang ketiga ini. Okey, kamu boleh lihatkan di sini 1 2 3 4. Okey, 4 titik. Okey. Dia hanya melalui satu titik. Ada 4 titik di bahagian atas tetapi bawah tak ada. Jadi tak seimbang. Jadi kamu boleh anjakkan pembaris lagi, anjak lagi lebih tengah. Okey, katakan saya pilih titik kejap. Okey, katakan saya pilih titik ini. Okey, saya pilihkan titik yang paling tengah ini. Okay, saya cuba dulu Kalau saya melalui dua titik ini, okey, ada dua titik di atas, satu, dua, dua titik di bawah, dia melalui dua titik. Jadi, yang ada empat titik yang tidak dilalui oleh garisan, tetapi dua di atas, dua di bawah, maksudnya ia adalah seimbang. Jadi, maksudnya nanti semasa kamu dapatkan garisan graf tak semestinya sama dengan cikgu tetapi kamu kena pastikan ia adalah garisan yang seimbang. Okey, kalau kamu sudah pastikan garisan graf kamu seimbang, okey, dan bacaan jadual sudah ada, kemudian kamu boleh uploadkan graf dan jadual keputusan eksperimen uploadkan ke Google Classroom. Okey, itu sahaja untuk hari ini.